Kombes Kapolres Labes Palembang yaitu Bapak Muhammad Najib untuk memberikan sedikit nasihat kepada kami. Kita melakukan amar makruf nahi mungkar, mengajak kebaikan dan mencegah atau menghilangkan kemungkaran. Polres Labes Palembang ini dan khususnya wilayah 9 Hilir ini, nah dari data yang ada ini ada beberapa yang menjadi perhatian untuk kita semua. Ternyata di sini juga banyak Pak yang sudah tertangkap narkoba. Nah, inilah mungkin menjadi perhatian kita semua karena narkoba ini sangat-sangat membahayakan, sangat jahat sekali Pak. Dan itu akan merubah pola pikir, merubah pikiran, merubah hati. Yang dari baik pasti akan jadi jelek dan akan jadi jahat karena akhirnya juga mahal. Nah, kalau sudah mahal sekali pakai akhirnya terus berulang-ulang terus. Nah, nanti akhirnya kan harus mencari uang. Nah, karena uang kurang akhirnya melakukan kejahatan. Nah, inilah bagian dari mereka itu tentunya perlu kita lakukan pencegahan. Sama-sama untuk menghilangkan daripada narkoba dan juga yang lain ada kejahatan pencurian. Nah, juga marah juga ternyata juga sepeda motor karena itu. Nah, tentunya harapan kita sehat, selamat dan makmur sejahtera. Dan sehat, selamat dunia dan akhirat. Itu saja apabila topik wanita ya. Wassalamualaikum.